Nah, pemirsa, ini dia telurnya sudah matang, masya Allah. Sekarang kita hidangkan, dan di sini foodnya, dan sekarang kita di sini ada teh. Kita minum teh, teh biasa ya pemirsa, teh manis. Dan mari pemirsa, kita hidangkan masakannya sekarang, kita sarapan bareng-bareng. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, hari ini hari weekend, jadi aku mau bikin sarapan. Mau sarapan aku dan my princess ya pemirsa, my putriku tercinta, pokoknya tersegalanya. Dan pokoknya mari kita bikin sarapan seperti gimana sarapan dulu di Jedbar di Arab. Kita ke dapur, kita masak bareng-bareng. Nah, pemirsa, di sini sudah aku sediain wajan 2, dan di sini teh, di sini ini bahan-bahannya buat sarapan hari ini. Dimakannya sama roti tamis ya pemirsa, pasti pemirsa semua tahu apa itu roti tamis, nanti aku perlihatkan sama kalian. Aku order tamisnya ya pemirsa dari luar, dan sekarang kita bikin masakannya atau sarapannya terdiri dari telur, tomat, cabai, dan sejenis seledri gitu, begdunis ya pemirsa. Dan di sini aku mau bikin pul, sudah masyhur kemana-mana ya pemirsa. Ini dia pul namanya di Arab, dan ini bawang bombay, bawang putih 2, karena aku mau masak telur dan masak pul. Dan di sini juga ada cheese, keju, mozzarella ya pemirsa. Dan mari kita mulai memasak. Kita panaskan wajan, dan di sini poolnya harus dicuci dahulu ya pemirsa. Aku suka dicuci dahulu sebelum dimasak. Dicuci dan ditiriskan. Di 2 wajan ini kita taruh olive oil. Ini buat pul, dan di sini buat telur. Kita taruh bawang bombay, bawang putih yang sudah aku iris ya pemirsa. Di sini buat telur kita langsung aja taruh cabai, tomat sekalian ya pemirsa seperti ini. Masukkan semua bahan sampai layu dan mengalami kita tutup aja sebentar. Sampai layu dan berubah warna serta mewangi, baru kita taruh si pulnya.
banyak orang di sini yang bikinnya di blender poolnya ya pemirsa, tapi aku enggak, aku karena seperti ini isian gini. Nah, kita cetak sebentar dan kita lihat. Ini buat telur ya pemirsa, belum tomatnya masih agak kerasan gitu, kita biarkan sampai tomatnya malah benar-benar layu. Nah pemirsa, sudah cukup tomatnya seperti ini. Sekarang kita taruh langsung, kita taruh telurnya 2 biji aja kita karena aku udah cukup. Kita taruh bumbu, ketumbar, powder, dan black pepper ya pemirsa, secukupnya, dan juga garam secukupnya. Bumbunya juga kita taruh sama ketumbar, powder, telur ditaruh simpan ya pemirsa. Cukupnya aja seperti ini. Dan kita taruh garam. Seperti ini. Ini sudah selesai ya pemirsa. Kalau punya seperti ini aja, cukupnya. Di atasnya sejenis seledri gitu, menggulis itu sebenarnya pemirsa, dan kita matiin kompornya. Dan sekarang kita kembali ke telur. Nah setelah telurnya seperti ini, sekarang kita taruh di atasnya keju mozzarella secukupnya. Sudah cukup, dan kita lihat juga kita tutup sebentar, bukan sebentar, pokoknya sampai matang ya pemirsa. Dan kita kembali, pokoknya simak videonya sampai selesai seperti gimana selanjutnya. Nah pemirsa, ini dia telurnya sudah matang, masya Allah. Sekarang kita hidangkan, dan di sini poolnya, dan sekarang kita di sini ada teh. Kita minumnya minum teh, teh biasa ya pemirsa, teh manis. Dan mari pemirsa kita hidangkan masakannya sekarang, kita sarapan bareng-bareng. Nah pemirsa, jadi ini dia sarapan buat hari ini buat kita ya pemirsa. Di sini pool, di sini telur ala masakanku, dan di sini teh, di sini tamis ya pemirsa, roti di sini. Dan sekarang kita mau makan. Mari buat semuanya kita makan, kita sarapan bareng-bareng. Nah jadi pemirsa, super simple banget, dan tentunya juga harus dicoba karena simple banget. Rotinya apa aja, rotinya kesukaan kalian ya pemirsa. Dan sekarang kita cicipin. Si telurnya ya pemirsa. Tadi cabenya jangan khawatir, tadi aku taruh banyak karena enggak pedes cabenya, cabe gede ya pemirsa. Seperti gini, cukup 2 menu aja, sarapannya dan teh dan roti ya pemirsa. Kita cicipin. Sekarang masih pagi pemirsa di Arab. Jadi sekitar sarapan.
Yummy pemirsa. Dan ini bukan roti-roti biasa atau tamis biasa, ini ada isinya di dalamnya, cheese ya pemirsa tuh. Roti tamis isi cheese. Nah pemirsa, berhubung aku mau lanjut sarapan, aku dan putriku, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media yang kalian punya. Dan sampai jumpa sekali lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak di video kali ini dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.